الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدم ونفع في علم <كلها> في دار نعم ومما جاء به صلى الله عليه وسلم الإسراء به من مكة إلى المسجد الأقصى والمئراج بالجسم والروح ومما أن ترى Jaa sesuatu yang telah datang bihi dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jadi apa yang telah datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu al-isra'u isra' bihi diperjalankan nabi min makkah ila masjidil aqsa dari makkah ke masjidil aqsa dari makkah ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Wal Mi'raj dan Mi'raj bil jismi dengan jisim muruh dan ruh. Jadi ini Mi'raj dengan jisim dan ruh, badannya dan ruhnya. Jadi wajib mengetikotkan, meyakini bahwa Nabi S.A.W. Alaihi diperjalankan di waktu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan menaiki berkendaraan buruk ya. dan beliau dinaikin lagi dari Baitul Maqdis ke langit namanya Mi'raj ya. dari ya dari Baitul Maqdis naik ke langit yang tujuh Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke kursi Sidratul Muntaha, langit yang tujuh, Sidratul Muntaha, ya, langit yang tujuh, Sidratul Muntaha, ya. lalu ke kursi, ya, kursi, sampai ke mustawa. Sampai mendengar kolam di sana, ya, pena takdirnya sampai ke arus, sampai ke arus. Jadi arus yang paling tinggi. Dan Allah berbicara kepada Nabi pada malam yang berkah itu. Dan Allah, ya, Nabi ngelihat Allah. Pada ya, di, di, eh, nabi ngelihat Allah di malam itu, di arasnya sampai ke aras dengan dua mata kepalanya, dengan penglihatan yang layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penglihatan mana? Penglihatan yang layak. Itulah di antara tempat-tempat berhentinya akal artinya akal enggak sampai untuk mendapati hakikat bagaimana ngelihat kepada Allah. Jadi nabi dinaikin dari eh, diperjalankan dari Mekah ke ya Baitul Maqdis namanya Isra. Kemudian Mi'raj, Mi'raj nabi dinaikin dari Baitil Maqdis ke langit yang tujuh dari langit yang tujuh ke Sidratul Muntaha dari Sidratul Muntaha ke kursi kita suka baca tu kursi sama wal dia gitu ya. ya, ayat kursi dari kursi ke mustawa sampai di sana didengar ya penak penak ya menulis takdir di situ ya. dari mustawa ke aras ini yang paling tinggi ya. nah di situ Allah bicara kepada Nabi kita Muhammad SAW di malam yang penuh berkah ya dan Nabi ngelihat Allah dengan dua mata kepalanya dengan melihat mata dengan dua, dengan melihat dengan dua mata kepala nabi melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan yang akal terhenti artinya akal enggak sampai untuk mengetahui hakikat ngelihatnya itu hmm. <tuh>, artinya udah cukup jangan kita gali lagi karena Pak enggak sampai akal kita untuk mencapai itu. Jadi apa? percaya aja udah. percaya. Nah, itu tentang Isra dan Mi'raj wa mimma bihi su'al kubri dan di antaranya lagi datang dengannya berita tentang su'al kubri su'al kubur fa yadkhulu 'alal mayiti malakani maka masuk atas mayit itu dua malaikat masuk kepada mayit dua malaikat Yusama ahaduhuma munkaron dinamai satu dari keduanya malaikat munkar wal akharu dan yang lain malaikat nakir wa yujrisanihi keduanya mendudukan orang itu wayas alanihi dan keduanya bertanya kepada orang itu kepada mayit anil aku ini pakot tentang akidah-akidah saja yang ditanya. Boyas alani dan keduanya bertanya. Kula syaksin binisanhi setiap orang dengan bahasanya. Lisannya bahasanya. Ditanya dengan bahasanya masing-masing. Orang Indonesia bahasanya. Indonesia orang Inggris bahasanya. Inggris. Gitu. Orang Jawa nggak bisa bahasa Indonesia, orangnya bahasa Jawa. <laughs> orang Sunda nggak bisa bahasa Indonesia, orang Sunda. ya. liman kola saksin Lain alnya bagi orang yang berkata setiap orang itu dengan bahasa suryani. Fayakulani maka berkata keduanya laung kepadanya kedua malaikat itu berkata kepada mayit itu man rompuka siapa Tuhanmu wamadinuka apa agamamu wama apa aqidahmu, keyakinanmu intikadmu wama muta alaihi dan apa yang engkau mati di atasnya ya. jadi apa yang engkau lakukan Ketika mati apa tuh? Jadi kita lagi mati lagi ngapain? Waduh. Apa yang engkau mati atasnya? Jadi apa yang engkau lakukan tuh ketika mati? Lagi keadaan apa engkau mati ketika itu? Orang mati bergantung kebiasaannya sehari-hari. Kebiasaan ngaji, insya Allah matinya dalam keadaan. Nah, hmm. kebiasaannya nyanyi, entar mati lagi nyanyi, la 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 <gir> kebiasaannya nyawer, ntar matinya nyawer, nyusruk, orangnya gude, lagi joget joget, Hmm, gus, bu, gue tergantung kebiasaannya. Dia senang sama sembahyang yang biasa sholat sunat, nanti meninggalnya lagi sholat. Ini kebiasaannya.

kamu bisa jawab enggak siapa dia? Kenal enggak? Hmm. Ya. Fa yujibul mayit itu bihasabi mamata alaihi min imanin aw Maka menjawab fa oleh mayit itu bihasabi dengan sekira mamata apa yang dia mati atasnya min imanin aw daripada iman atau kufur. Jadi jawabannya bergantung keadaan dia mati. Apakah iman atau kufur? Udah iman apakah benar apakah enggak? Mu'min atau enggak? Mukmin to'at apa mukmin asi? Jawabannya sesuai dengan keadaannya. Kalau dia meninggal dalam keadaan to'at jawabannya lurus, bagus, cakep, selamat. Kalau dia maksiat, ya, Fayakul lil wayakul mukmin maka berkata orang mukmin Rabbi Allah Tuhanku Allah. Wa azan Nabi Muhammadun Nabiyyi aman tu bihi wa bima jaa bi wa dini al Islam. Tuhanku Allah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Aku beriman dengannya dan aku beriman juga dengan apa yang ia datang, yang apa yang ia bawa Dan agamaku adalah Islam. Ntar bergantung kalau dia ngaku nabi tapi nggak diikutin. Susah jawabnya. Maka oleh karena itu. Tanamkan di hati cita-citakan ingin ikut nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Cita-citakan itu pengen ikut nabi dari beliau berpakaian dari beliau ber, apa bersikap kalau kita bisa ikutin kalau kita nggak bisa guru ikutin ini e, kalau nggak bisa ikut nabi ikut guru di bawah levelnya jangan ikutin nafsu begitu. Do kata Tuan Syekh ya. Abdullah asyarani pertama ikutin nabi, kalau enggak bisa ikutin guru. Oh dan yang berkata, wa yaqul kafir berkata orang kafir wal munafik orang munafik. La adri aku enggak tahu. Hmm aku enggak tahu orang kafir orang munafik begitu. Maka dikatakan kepadanya kepada orang kafir orang munafik la engkau tidak tahu Wala engkau tidak mengikuti. Maksudnya engkau enggak baca Quran. Wajadribanihi dan keduanya memukul, keduanya malaikat memukul mayit yang fajir itu, yang fajir mukmin yang maksiat atau orang kafir atau orang munafik. B, ya, mir zabatin dengan tongkat min hadidin, tongkat terbuat dari besi dipukul. yang dimana tongkat itu lawi ahlul ardi ala ya ma jika lo berkumpul ahli bumi atasnya tongkat itu ma saya mereka tidak mampu mengangkatnya saking apa beratnya itu buat dimukul buat dipukul siapa itu ahli bumi semua kumpul buat mukul orang itu buat angkat tuh besi tongkat itu enggak kuat. Jadi penduduk bumi berkumpul nih penduduk bumi semua minal awal wa akhir angkat tu tongkat enggak kuat. <tuh> itu bagaimana digetok tuh orangnya. <tuh> godam tahu enggak godam? Huh? godam martil gede. Godam martil Matil gede. Orang dipukul pakai itu bagaimana? Waduh, oh, langsung ayo modar. <laughs> modar sia <laughs> langsung mati. Yang mukul tisen. <laughs> pakai tangannya aja langsung modar bagaimana pakai? Iya. Yeah. Godam tuh di dunia bagaimana Kalau yang di akhirat pakai ini Allahu Akbar Jadi jangan sampai Kita jadi orang yang tukang maksiat ya. Cita-citakan ya, Kepada semua Jamaah Kita cita-citakan diri kita Bisa ikut aman Nabi Jauhin maksiat Cita-citakan itu cita-citakan bisa ikut sama Nabi. Ya. Yeah. Jangan sampai enggak. Kita tahu ini sunnah Nabi kita ikut. Ya. Yeah. yeah. Fayasyu sayatan lalu dia teriak dengan satu teriakan Fayasmau jami'ul hayawanati lalu mendengar semua hewan berteriak ah oh, bagaimana enggak teriak illa sakala ini rahmatan biimak kecuali dua yang berat yaitu manusia dan jin rahmatan biimak enggak dikasih lihat karena sayang Allah kepada keduanya karena sayang Allah kepada keduanya. Allah sayang sama keduanya. Emang kita coba kalau dikasih dengar gimana kita nggak bisa tidur. Ow, ow, aduh, ya, uh, tahu gimana nih? Uh, takutan. Ya kemarin gue maksiat. Ya gimana nih? Li karena keduanya jin manusia lau sami'a la dhaba. Jika mendengar keduanya la lumer. 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 Lumer, kemudian apa yang terjadi? Tabtariku ahwaluhum. Ya mencar-mencar keadaan mereka. Ya kacau balau pikirannya. Ya. wa su'alu marratan wa idatan pertanyaan itu sekali-sekali khilafan -sekali. liman qala arbauna dan hanya bagi orang yang mengatakan itu 40 kali hmm. ada satu peda di antara orang yang dijaga daripada pertanyaan kubur daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Khattab dan Imam Haramain dan Harun Ar-Rasyid walaupun kedua ini ada 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 ulama yang mengatakan ini belum tentu Imam Haramain dan Harun Ar-Rasyid ada ada yang memperselisihkan kedua ini. Tapi ini ada berita seperti ini. Dan syuhada ma'raka, syuhada orang yang perang di di peperangan melawan orang kafir meninggal dunia. Dan orang yang tinggal di pos peperangan ya, jaga ini situ. Ya. dan mayit pada orang meninggal pada malam Jumat atau harinya dan orang yang ya dibunuh orang yang baca tabarok al mulku setiap malam pada golipnya setiap malam dia baca tabarok al mulku dia baca tiap malam ini dijaga daripada pertanyaan kubur. Jadi ada yang jadi murabit orang yang nunggu di pos peperangan dan mayit Bida'il bi batni orang yang meninggal dengan sakit perut dan mayit orang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat dan orang yang dibunuh ya yeah. dan orang yang baca tabarokal mulku surah tabarok ada sebagian Dan sebagian fudala orang-orang utama mengatakan siapa yang ingin selamat dari siksa kubur maka dia lazimkan empat ya, jauhin empat maka ada punya empat dia lazimin apa dia selalu membaca salawat Nabi dia selalu sedekah baca Quran banyak tasbih nah, kita selalu baca tasbih itu zikir pagi sore ya. baca itu insya Allah Allah jaga termasuk itu <laughs> maka sungai ini segala sesuatu dapat menerangi kubur dan meluasi kubur Ada pun empat yang mesti dijauhin dusta jangan bohong jangan khianat jangan namimah iya jangan namimah jangan namimah maka sungai umumnya azab kubur darinya dan kencing ya jaga kencing juga ya. kencing sembarangan ya apa ya, apa namanya uh, ya enggak bersih kencingnya wallahu a'lam bisawab wa mimma